بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا تقبلا. اللهم اصلح صدورنا بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وحينا بمعرفتك وأمنا على الشهادة في سبيلك إنك بما مولى ونعم النصير. Baca tahmid wa salawat jemaah subuh rahimahullah. Alhamdulillah mari kita sempatkan untuk mendoakan saudara kita yang sedang ditimpa musibah yang sangat berat, ya, baik yang ada di Sulawesi Tengah khususnya adalah Palu, Donggala dan Sigi, maupun yang belum lama berselang yaitu di NTB. Tentu saja ini musibah yang sangat tidak diharapkan, tetapi harus dihadapi. Jadi karenanya mari kita doakan semoga kepada saudara kita yang ada di sana diberikan ketabahan dan diberikan yang terbaik dari musibah yang menimpa mereka. Lalu khusus kepada mereka yang telah meninggal dunia, semoga Allah tutup usia mereka dengan husnul khatimah. Dan tentu saja bagi kaum muslimin yang tidak sedang ditimpa musibah seperti mereka, hendaknya di samping mendoakan juga berkontribusi sebisanya untuk meringankan sebagian dari musibah atau kesulitan yang dihadapi mereka. Jadi pemandangan dari gempa di sana saya kira mengerikan menurut saya. Nah, ada penampakan-penampakan yang belum pernah ada di dalam bentuk gempa, ya. Baik itu yang jungkir balik, yaitu yang bawah dari atas, yang atas dari bawah, sebagaimana yang kita baca dalam Al-Quran, baca Allah aliyah safilah, ya. Maka kami jadikan bagian atas dari bagian bawah, yang bawah dari bagian atas, itu betul-betul terjadi. Demikian pula fenomena pergerakan dari bumi yang seperti hidup, ya, bisa menggeser-geser rumah, menggeser-geser pepohonan, menenggelamkan dalam keadaan kasat mata dilihat oleh mata telanjang, ya, sehingga nampak bumi seperti hidup, bumi seperti bergerak semau maunya atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menjadi fenomena alam yang hendaknya bagi kaum muslimin menjadi peringatan yang keras, ya. Jangan sampai kita menjadi bagian yang mempercepat datang azab Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berkelimang di dalam kemaksiatan, dalam kesyirikan, dalam ketidaktaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah melaknat dunia ini dan juga seisinya kecuali apabila diisi dengan empat
alim, ya, diisi oleh orang yang berilmu. Atau yang keempat pilihnya muta'allim, belajar. Apabila kita termasuk di antara empat golongan itu, maka kita termasuk yang mengurangi peluang dilaknat oleh Allah SWT. Tapi kalau kita tidak masuk di antara empat itu, maka kita termasuk golongan yang mendorong bumi dan isinya, dunia sisanya itu dilaknat oleh Allah SWT. Iya atau tidak? Ya, maka sekali lagi jangan lupa kita mendoakan saudara kita yang ditimpa musibah tersebut. Baik. Dan apa yang akan kita kaji sedikit banyak berkaitan dengan upaya memberikan penguatan-penguatan kepada saudara kita yang sedang ditimpa dengan musibah, yaitu tentang keutamaan bersabar, ya. Khususnya bersabar ketika ditimpa musibah. Dan ternyata apabila kita dasarnya iman, dasarnya keyakinan yang benar, maka musibah itu mendatangkan banyak keutamaan bagi mereka yang ditimpa musibah tersebut. Bisa disebutkan dalam Sahih Muslim dari Sahabiyah Ummu Salamah, dia mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min muslimin tusibuhu musibah, tidaklah seorang muslim ditimpa oleh musibah, wa yaqulu ma amarahu Allah, kemudian dia mengucapkan sebagaimana apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami semua adalah milik Allah dan sungguh kami semua akan kembali kepada. Setelah itu dia lanjutkan dengan berdoa, Allahumma jurni fi musibati, ya Allah berikan ganjaran kepadaku atas musibah yang menimpaku ini, wa'akhlif li khairan minha, dan ya Allah gantilah bagiku dengan yang lebih baik darinya, illa akhlafallahu lahu khairan minha, kecuali kalau ada yang begitu, Allah pasti akan ganti baginya yang lebih baik darinya. Setelah itu Ummu Salamah, sahabiyah ini menceritakan, falamma mata Abu Salamah, tatkala Abu Salamah meninggal, siapa itu? Adalah suaminya. Kultu, maka kemudian aku pun kemudian mengatakan, ya, setengah lepas kendali begitu, dia katakan, ayyul muslimin khairun min Abi Salamah, apa ada orang Islam yang lebih baik daripada Abu Salamah, daripada suaminya. Awali baitin hajar ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena Abu Salamah adalah salah satu di antara sahabat Nabi yang pertama-pertama hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma inni qultuha, maka kemudian setelah itu aku pun ingat akan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun kemudian berdoa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Begitu doanya. Apa yang terjadi? Fa akhlafallahu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah ternyata betul-betul mengganti untukku yang lebih baik daripada Abu Salamah. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Salamah sahabat yang terbaik. Ummu Salamah ditinggal oleh suaminya, meninggal dunia. Maka dengan doa itu Allah mengganti suaminya dengan yang lebih baik daripada Abu Salamah, yaitu bagi Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang masuk rahimahullah, penggalan yang wajib dipegang oleh mereka yang ditimpa musibah. Jangan
kemudian menyayat hati, terbawa perasaan kesedihan tak ada ujungnya, ya, seolah dunia sudah kiamat, seolah masa depan gelap baginya. Ini adalah model sikapnya orang yang tidak beriman. Ada orang yang beriman, jangan-jangan justru itu merupakan tanda-tanda Allah berikan yang lebih baik daripada musibah yang menimpa. Karena masa depan itu selalu penuh misteri, kita tidak tahu. Ya, sehingga yang namanya persepsi, dugaan manusia itu tidak selamanya tepat. Bahkan bisa terbalik-balik. Bukan cuma enggak tepat, tapi bisa-bisa malah terbalik-balik. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu itu tidak suka dengan sesuatu padahal itu baik bagi. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi kamu itu menyukai sesuatu padahal dia itu buruk bagi. Kenapa begitu? Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Karena Allah itu Maha tahu sehingga kamu itu enggak banyak enggak ngertinya. Musibah refleksnya manusia itu adalah kerugian, kerusakan, ya, keburukan itu adalah kasat matanya begitu. Tetapi ketika saya jalan-jalan ke Gunung Merapi, ya, setelah meletus Gunung Merapi yang membuat Basu sama itu, Marijan itu meninggal, itu mereka kemudian mengatakan barokahnya itu besar sekali dengan meletus Gunung Merapi itu, yang namanya Ma'isa, yang namanya sumber-sumber kehidupan itu melimpah ruah, ya, seperti digerojok begitu istilahnya. Banyak rezeki, apakah itu penambang pasirnya, apakah offroadnya itu, ya, itu betul-betul hampir gak ada habisnya sampai sekarang. Misalnya seperti itu. Kalau itu ukurannya adalah kerugian materi, angin. Nah, maka baik itu skalanya pribadi, skalanya itu keluarga, skalanya masyarakat, jangan sekali-kali kita itu memandang musibah sebagai bencana yang istilahnya itu hanya bermakna negatif semata. Bahwa itu teguran, iya, justru kalau kita merasa teguran berarti harusnya lebih baik lagi, kan begitu. Kalau tegurannya karena kita anggap misalnya ada sebagian dari warganya yang terjatuh ke dalam LGBT misalnya, ada 1.500 lebih anggotanya di sana. Di mana letak kebaikannya dengan peristiwa ini? Ya siapa tahu kemudian sadar, menyadari, karena sebaik-baik orang, sikap orang beriman itu ketika ada masalah yang ditunjuk pertama kali adalah dirinya sendiri. Maka disebutkan dengan nafsu lawwama, selalu mencela. Mencela siapa? Mencela dirinya sendiri. Atas apa? Atas kekurangannya, keteledorannya, kelemahannya, kemaksiatannya, ya, ketidaktaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang dilakukan, berarti kan malah jadi semakin baik. Itu contoh kalau skalanya pribadi atau kalau misalnya sifatnya berupa kehilangan, kenapa kita tidak mencontoh sikap menjadi guru salam yang kehilangan istri tercinta, suami tercinta, yang begitu. Siapa tahu itu merupakan cara Allah untuk perbaiki kehidupan keluarga tersebut dengan dihadirkannya musibah kepada keluarga tersebut. Nah, ini bagian dari hanya orang yang beriman. Makanya disebutkan ma'amil muslimin. Ya, tidaklah seorang muslim memang yang bisa begitu memaknai musibah dengan cara seperti itu, ya, hanya seorang muslim. Karena kalau yang orang yang enggak beriman sulit, bagaimana namanya hilang, ya berarti apa? Berarti kerugian, kekurangan, negatif, membahayakan, dan sebagainya, memang begitu. Nah, ini contohnya, ya, contoh bagaimana manusia yang luar biasa dicontohkan oleh Ummu Salamah. Nah, bagaimana kita ini, ya, bukan kita berharap datangnya musibah, tapi ada musibah itu jangan selalu dimaknai itu adalah
niat yang karena ada rentang waktu, ada time constraint. Jadi ada waktu-waktu di mana saat-saat di mana kita merasakan hentakan, tetapi waktu itu masih panjang. Apa yang terjadi di masa depan itu kita penuh dengan misteri, kita tidak tahu apa yang terjadi. Hanya setelah berlalu masa yang panjang kita akan tahu di mana hikmah atau manfaat yang bisa kita rasakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada musibah, ada keseripahan, itu doanya jangan cuma doa istirja ya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu sudah bagus. Ditambahin lagi doa untuk yang meninggal, misalnya Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan seterusnya, itu juga bagus, memang sunahnya demikian. Tetapi jangan lupa ya, untuk kita yang ditinggalkan ini doanya ya, Allahumma jurni fi musibati. Ini berarti bagi siapa? Bagi kita kan? Bagi kita yang ditimpa musibah. Ya Allah, berikan aku ganjaran atas musibah ini. Ya maksudnya apa? Berusaha untuk bersabar ya, dengan musibah itu. Wa akhlifni khairan minha, dan berilah ganjaran dan berilah ganti dari yang hilang ini, yang lebih baik gantinya. Gitu. Ini urusannya siapa? Urusannya kita yang masih hidup ini. Bagi yang meninggal kita doakan ya. Bagi yang meninggal kita doakan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang ditinggalkan itu, kita berdoa semoga diberikan ganti yang lebih baik daripada yang hilang. Ini sikap yang luar biasa. Yang mental yang luar biasa. Yang memadukan banyak sisi. Sisi i'tiraf, yaitu pengakuan bahwa semua milik Allah dan semua akan kembali kepada-Nya. Itu pengakuan yang luar biasa bagus. Yang kedua, mendoakan kepada yang saya tidak bisa beramal, tidak bisa berdoa lagi. Kita doakan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang masih ada ini, semoga diberikan yang lebih baik. Nah, demikian juga dalam sahih Al-Bukhari dan Muslim, sahihain, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan bahwa Nabi pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma min musibatin tusibul mu'min illa kaffarallahu biha anhu hatta syauka yushamuha." Tidaklah seorang mukmin ditimpa oleh satu musibah. Ya. Maksudnya apabila dia bersabar, kecuali Allah akan hapus darinya ya, dosa atau kesalahannya, bahkan sampai asyauka, sampai kemudian duri yang apa namanya mengenai dirinya ya. Maksudnya apa? Kalau dia bersabar dengan duri yang mengenainya itu, maka itu bagian dari kafiratul dzunub, yaitu menghapus dosa-dosa. Nah, ini contoh sisi yang lainnya. Ketika ditimpa musibah, maka yang pertama kali Allah berikan peluang untuk mendapat kebaikan itu siapa? Mereka yang bersabar. Karena apa? Kesabaran atas musibah itu adalah penghapus dosa. Siapa tahu apa? Memang kita banyak dosanya. Kita enggak menyadari atas dosa yang kita lakukan. Tidak juga kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak merasa kalau itu merupakan dosa. Allah menyayangi kita. Sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ditimpakan musibah kepada kita. Itu merupakan peluang yang ditunggu-tunggu oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap kita. Gimana ketika tiba musibah? Mau enggak diambil peluangnya untuk bersabar, supaya apa? Dosa-dosanya kemudian dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu contohnya. Makanya setiap saat Allah berikan kita kesempatan. Kelapangan adalah kesempatan, musibah juga merupakan kesempatan bagi orang yang beriman. Ya. Bagi orang yang beriman, ketika diberikan keluangan, diberikan kelapangan, itu adalah kesempatan emas untuk apa? Untuk banyak berbuat kebaikan.
sehingga mendatangkan pahala. Bagi orang yang beriman ketika ditimpa satu keburukan, kesempitan atau musibah, maka ketika dia bersabar itu peluang terbaik bagi dia untuk menghapus dosa-dosanya. Nah, ini bimbingan yang luar biasa ya. Maka sama juga kita pesankan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palu dan sekitarnya yang tertimpa musibah ya. Apapun beratnya kondisi yang menimpa itu, tetaplah menampakkan kesabarannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya, karena paham hakikat musibah itu, jangan sampai yang ditampakkan adalah ketidaksabaran ya. Dan hilangkan persepsi atau perkiraan yang tidak benar yang namanya sabar itu ada batasnya. Enggak ada batasnya. Ya Bu ya. Bu. Siaran TV aja. Nah, jadi kesabaran itu tidak boleh dikatakan ada batasnya. Justru kita mengatakan sabar ada batasnya itu membuat kita tidak pernah bisa bersabar. Gitu. Jebakannya setan itu apa? Kita mengatakan sabar itu ada batasnya. Ya, kalau orang yang beriman tidak boleh membatasi kesabaran itu. Ya. Dan itu bisa kita kondisikan. Banyak cara yang membuat seorang itu bisa bersabar dibandingkan dengan sebelumnya yang dia mungkin tidak bisa. Misalnya apa? Banyak-banyak mengetahui, membaca, mendengarkan bagaimana orang yang bisa bersabar ketika ditimpa musibah yang jauh lebih berat daripada dirinya. Ya, sebenarnya dengan bayangkan salah satu dari beratnya bersabar itu dia ditimpa runtuhan yang timbang itu, yang kemudian tidak bisa keluar dari runtuhan karena alat-alat berat, apa karena bangunan bongkarnya itu terlalu berat untuk dipindah secara manual, harus tunggu alat berat. Dia teriak minta tolong, kemudian tahu ada yang mendengar, tetapi mereka juga nggak bisa buat apa-apa karena nggak bisa, tangannya nggak mampu untuk menggerakkan bongkar-bongkar yang begitu beratnya. Coba bayangkan betapa ya beratnya ujian dari saudara kita yang ditimpa runtuhan, yang hanya bisa teriak minta tolong tapi nggak bisa, nggak ada solusinya kecuali menunggu alat berat yang nggak tahu kapan datangnya. Nah, kita yang tidak mengalami itu bisa menguatkan kesabaran di masa-masa yang akan datang. Ketika kita ditimpa musibah, kita bandingkan musibah saya dibandingkan dengan saudara kita yang 2-3 hari tidak makan, tidak minum, tidak bisa keluar dari runtuhan, kemudian tidak ada solusi, tidak ada harapan, seolah begitu karena enggak jelas informasinya, malam gelap, listrik tidak ada. Itu bagaimana? Kalau dibandingkan dengan musibah kita ini, ya musibah kita enggak ada apa-apa. Nah, dengan begitu apa kita menjadi bisa bersabar? Jadi salah satu penguat kesabaran adalah kita memperbandingkan dengan musibah yang jauh lebih berat daripada musibah yang menimpa kita. Itu salah satunya. Makanya ketika ada musibah tiba menimpa saudara kita, memang ada baiknya kita mengetahui bagaimana kisahnya untuk mengambil pelajaran. Apabila ternyata kita pernah mengalami musibah yang lebih berat daripada orang yang kita ziarahi, kita bisa menasihatinya. Ya begitu. Ya sabar. Sabar Pak, saya pernah ditimpa yang lebih berat daripada baik. Ya, sabar. Diceritakan saja, saya pernah mengalami begini. Sehingga apa? Ada masukan bagi dirinya. Oh, ternyata yang menimpa saya itu enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan saudara saya yang tadi menceritakan. Misalnya seperti itu. Nah, demikian juga dalam Musnad Imam Ahmad dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, la yazalu bala'u bil mu'min awil mu'minah fi jasadihi
وفي ماله وفي ولده حتى يرضى الله وما عليه من خطيئة. Ya, apabila musibah menimpa seorang mukmin atau mukminah, misalnya berkaitan dengan fisiknya yang menjadi sakit, menjadi cacat, yang menjadi tidak berfungsi, misalnya wa fi malihi kehilangan hartanya, wa fi waladi kehilangan anaknya, ya, sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka itu wa ma alaihi min khathiyah, maka dia datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan tidak membawa yang namanya kesalahan. Ya, maksudnya apa? Maksudnya yang namanya bala itu, Bapak Ibu sekalian, yang menimpa orang yang beriman, mukmin mukminah, itu memang menghapus dosa-dosa kita. Apapun bentuk musibah itu menghapus dosa. Sampai kalau semisal seorang beriman itu merasa selalu hidupnya selalu seolah tidak ada habis-habisnya ditimpa musibah, memang secara kasat mata itu merupakan kepedihan, kesedihan, kegundah-gulanaan hidup di dunia. Tetapi kalau kita merujuknya kepada hadis ini, ya Mas Kenan, kenapa tidak kita ubah bahwa ini merupakan cara Allah untuk menghapus dosa-dosa kita, kesalahan kita, sehingga apa, ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kondisi kita malah bersih dari segala kesalahan yang buat kita nanti akan masuk neraka. Alhamdulillah. Berarti apa? Kebaikan mana? Ya gitu, berarti malah kebaikan. Nah, begitulah ajaibnya orang yang beriman mensikapi yang namanya musibah. Nah, ini bergantung kepada keyakinan. Makanya orang ini bisa tegar, bisa juga dia rapuh, itu berkaitan dengan keyakinan, ya, karena beda keyakinan, ya, maksudnya bukan beda agama, tapi beda di dalam meyakini apa yang menjadi petunjuk Nabi SAW. Nah, contoh yang lainnya dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan dari hadis Khabbab ibn Ars. Dia katakan, syakawna inna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami pernah mengeluh mengadukan kondisi kami yang berat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mutawassidun bi bardah law fi dhil Ka'bah. Waktu itu Rasulullah sedang bersandar pada bantalnya di bayang-bayangnya Ka'bah, ya, karena panasnya, karena kondisi yang menyengat, berusaha untuk mencari tempat untuk berteduh. Faqulna, maka kemudian kami yang diwakili oleh Khabbab ibn Ars bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alla tastansuruna, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak meminta pertolongan kepada Allah untuk kami, untuk kita ini semakin berat kondisinya, diboikot, diintimidasi, diembargo, dilukai, bahkan ada yang mati syahid. Allah tada'ulana, kenapa engkau tidak berdoa kepada kami supaya terbebaskan dari kondisi yang sulit seperti ini? Maka mendengar keluhan sahabatnya seperti itu, Nabi kemudian mengatakan, qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajul fa yaghfiru lahu min al-ard. Sungguhnya pernah, ya, kejadian sebelum kamu itu, seseorang ditangkap, laki-laki ditangkap kemudian ditanam ke dalam bumi. Tajalu fiha yajahu bil minshar, ditanam sampai kira-kira sampai di bawah lehernya. Maka kemudian didatangkan kepada orang yang ditanam itu adalah minshar. Wajudu ala rosihi, wajah ala nisfain. Ya, kemudian
di apa namanya, datangkan sisir besi, ya, kemudian disisirkan pada kepala, si kepala itu belah jadi dua, ya, dibelah jadi dua, kemudian mana tadi, yamsyatu biyamsyatil hadid min dunil lahmi, kemudian apa namanya disisir, ya, tubuhnya itu dengan apa namanya besi, ya, sampai mengelupas daging dari tulang-tulangnya. Tetapi maya sedu dari kandini, tapi dia itu tidak berpaling dari agamanya, tidak buat dia itu murtad, dia tetap pertahankan agamanya. Begitulah ujiannya yang menimpa umat sebelum kalian itu begitu. Wallahi la yatimmannallahu hadha al-amr hatta yasira raqib fi sana'a ila hadramaut la yakhafu illallah. Demi Allah, sabda Nabi, Allah pasti menyempurnakan agama ini. Maksudnya apa? Hubungannya adalah bersabarlah. Kita akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun sekarang ini begitu menderitanya kita ini. Begitu sulitnya kita ini. Ya begitu. Sahabat Nabi yang kurang imannya, kalau kurang imannya pasti sulit mikirnya apa hubungannya, kondisi begitu sulit malah dibicarakannya apa? Agama pasti akan disempurnakan, akan dimenangkan. Sepertinya menjadi barang yang mustahil. Kita yang baca baru kita malah merasakan memang Jadi coba jamaah sekalian, bagaimana Nabi ini memaparkan kondisi supaya sahabatnya itu sabar. Itu diceritakan, kalau kita sekarang di embargo, sekarang kita dijauhi, diputus silaturahimnya, diejek, dicemooh, yang diusir, gak bisa belanja, dibandingkan dengan penderitaan umat sebelum kalian itu gak ada apa. Mana di antara kalian yang disigar kepalanya, ya, dibelah kepalanya? Mana yang dikuliti dengan sampai dagingnya mengelupas dari tulangnya? Mana? Tidak sampai begitu, ya. Maka kemudian Allah Rasulullah nyatakan bahwa agama ini pasti akan dimenangkan apapun yang diperbuat oleh orang-orang yang tidak beriman, sampai kemudian digambarkan orang yang bepergian dari Sana'a ke Hadramaut itu tidak ada yang ditakuti sama sekali kecuali hanya takut kepada Allah. Maksudnya apa? Aman. Aman, tidak ada gangguan apapun. Batiba ala gunami, termasuk serigala terhadap domba-domba. Maksudnya tidak ada yang terganggu, ya. Walakinnakum tasta'jilun. Sayangnya kalian itu tergesa-gesa, istijab. Maksudnya apa? Enggak sabar, ya, enggak sabar menghadapi cobaan demi cobaan. Nah, inilah metode yang Rasulullah bimbingkan kepada sahabatnya supaya sadar, supaya kuat, supaya mentalnya kuat, supaya tinggi kesabarannya, seperti itu. Jadi memang itu manhaj Nabi begitu. Fitrahnya manusia itu, selama dia tidak mempunyai pembanding yang lebih berat, dia pasti akan merasa berat untuk menanggungnya. Tatkala dia tahu ada yang lebih berat, fitrahnya manusia berimanan apa? Meskipun saya berat, saya malu kalau mengeluh. Karena apa? Ada yang jauh lebih berat cobaan. Ya begitu. Makanya di antara manhaj Nabi di dalam tarbiyah membimbing umatnya adalah dengan cara menceritakan masa lalu yang jauh lebih berat, lebih sulit kehidupannya, tetapi mereka tetap dalam imannya, mereka dalam kesabarannya. Nah, gitu. Maka mereka yang sudah sampai kepada derajat pemahaman dan keyakinan seperti itu, mereka mengatakan sebagai meningkatkan oleh salafun salih, dikatakan laula masaibat dunya lawaradna al-akhirah minal mafalis. Ya, malah mengatakan begitu. Seandainya hidup di dunia itu enggak ada musibah sama sekali, enggak ada musibah yang menimpa,
maka justru kami akan mendapati di akhirat sebagai orang yang rugi. Karena apa? Tidak mendapatkan fadilah atau ganjaran dari Allah atas kesabaran dari musibah yang menimpanya. Tidak bayangkan, malah begitu. Musibah bagi orang yang soleh itu kesempatan emas untuk supaya di akhirat tidak termasuk orang-orang yang bangkrut, orang yang rugi. Nah setelah itu Sufyan ibn Uyainah mengatakan tentang firman Allah, waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina, dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang mereka memberikan petunjuk bimbingan kepada umatnya berdasarkan perintah dari kami, dari Allah Subhanahu wa taala. Lamma sabaru, kenapa mereka ini bisa Allah pilih untuk menjadi pemimpin? Karena lamma sabaru, karena mereka ini bersabar. Itu yang ekspresinya, kok dia bisa bersabar begitu? Wa kanu bi ayatina yuqinun, karena mereka meyakini kabar dari Allah dan Rasulnya, diyakini betul. Dan di antara kabar-kabar dari Allah dan Rasulnya itu membuat dia itu bisa bersabar. Gitu. Jadi sumber kesabaran itu nyampe adalah yakini dulu berita dari Allah dan Rasulnya, hak adanya. Berita tentang penderitaan, musibah, beratnya kehidupan di zaman-zaman sebelum itu, itulah yang membuat kita ini bisa mengukuhkan kesabaran. Maka komentarnya Sufyan ibn Uyainah, dia katakan, lama akhadu bi ra'sil amri ja'alnahum ru'asa. Ya. Jadi tatkala mereka itu mengambil betul-betul ya agama ini sebagai panglima, sebagai pokoknya, sebagai kepalanya, sebagai pembimbingnya, maka ja'alnahum ru'asa, maka kami jadikan mereka sebagai. Jadi umat ini ya maksudnya, kalau ingin menjadi pemimpin yang hebat, yang dikadang-kadang oleh Allah dan Rasulnya, maka jalannya ditempuh itu gampang. Ya, jadikan agama sebagai panglima, sumber segala bimbingan, segala segi kehidupan, merujuklah kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Maka cepat atau lambat sampailah kepada ayat wa ja'alna minhum a'immah yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Falamma aradu qatratun Urwah ibn Zubair, dalam kisah yang disebutkan tatkala sahabat-sahabatnya Urwah ibn Zubair itu menawarkan untuk memotong rijlnya, yaitu kakinya, maka mereka mengatakan la saqaina ka syai'an kaila tasur bil wajh. Wahai Urwah bin Zubair, kenapa engkau tidak minum supaya mengurangi penderitaanmu, ya, kehausan dan sebagainya. Maka apa jawabannya Urwah bin Zubair, innama yabtalani liyura sabri afa'u aridu amru. Ya, katakan sesungguhnya Allah SWT memberikan ibtila atau ujian kepada aku adalah karena Allah ingin melihat kesabaranku. Apa aku menginginkan supaya aku itu menolak atau menentang perintah Allah SWT. Itu malah begitu. Jadi diberikan solusi supaya lebih ringan penderitaannya, malah dia malah terus kalau nanti ringan terus di mana Allah tahu kalau saya bersabar atas ujian Allah seperti itu. Masya Allah, luar biasa ya. Bukan menantang musibah, tapi ketika ada musibah datang itu dia ingin riak di hadapan Allah, dia ingin Allah melihat bahwa saya bisa bersabar, ya Allah, saya bisa bersabar.
Inilah mentalnya orang yang beriman sampai seperti itu, luar biasa. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman yang diberikan kesabaran, sekian kesabaran para nabi, ya, para salafun saleh, para sahabat, ya, dan diberikan ganjaran atau balasan ya, sebagaimana yang Allah janjikan kepada mereka. Amin. Ya, saya kira waktu yang tidak mengizinkan karena sudah masuk seperti tadi. Apa ada yang mau ditanyakan? Ibu ada yang ditanyakan? Gak ada ya? Baik. Semuanya insya Allah sudah cukup jelas ya, untuk menjadi pegangan kita dalam menghadapi ujian dalam hidup ini yang tidak tahu akan bagaimana hidup kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mari kita ingat ya dalam sejarah yang Allah dan yang Rasulullah sampaikan dan bagaimana sahabat-sahabat Nabi yang begitu tangguh mentalnya, karakternya, pribadinya dalam menghadapi musibah. Mari kita contoh mereka. Dan itulah sebaik-baik sikap dalam menghadapi musibah yang menimpa kita semuanya. Bila Allah yang menghadapi kita menguji kita dengan ditimpakan musibah seperti itu. Demikian subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.